guys, halo guys, halo semuanya. Kita ketemu lagi ya guys ya. Jadi user kita ini kita baru pertama buka setelah 3 hari enggak buka, guys. Ini masih pagi dan user pertama kita hari ini adalah Redmi Note 9, katanya mati, habis, jatuh. Ini sekali ini kalau dinyalakan enggak ada respon sama sekali ya. Ini sekalian menjawab pertanyaan dari teman-teman yang tanya itu sering di kolom komentar, HP saya habis jatuh mati, kira-kira rusak apanya. Nah itu sering kita jawab, itu kita harus melakukan pengecekan secara langsung. Jatuh kena air itu random banget guys, bisa masalahnya ada di mana-mana. Nah ini adalah salah satu kasus yang kita temui, yaitu jatuh guys ya, dan kita nggak tahu masalahnya ada di mana. Ini tiba-tiba mati karena jatuh guys. Oke, jadi kemungkinan masalahnya di mana kalau habis jatuh. Ini dia mati guys, nggak ada respon. Kita buka. Jadi kerusakan di HP itu walaupun indikasinya sama guys ya, walaupun indikasinya sama itu belum tentu rusaknya sama guys. Jadi itulah uniknya servis HP ini guys. Jadi walaupun misalnya gini guys ya, misalnya HP-nya ini ngehang di logo, kalau dinyalakan cuma ada di logo Mi aja, itu bisa jadi yang rusak dari baterainya, bisa jadi yang rusak dari softwarenya atau minta di flash, bisa jadi yang rusak adalah MMC-nya, bisa jadi yang rusak juga adalah CPU-nya. Masih banyak banget kemungkinan. IC chest pun bisa menyebabkan HP-nya itu hang di logo. Padahal indikasinya semua tadi, kerusakan berbagai macam tadi indikasinya sama, yaitu adalah hang di logo. Lah ini apalagi mati. Kalau mati itu banyak banget guys ya. Nggak ada setrumnya itu mati. Baterainya habis itu bisa menyebabkan HP-nya mati guys. IC power yang rusak juga bisa menyebabkan HP-nya mati. Nah ini jatuh kemudian nggak ada ininya, anunya masih oke. Kita terang, ini mengkap-mengkap guys. Bentar ya, sih mengkap-mengkap nggak? Oh nggak. Hangat. Coba kita ini guys ya. Ini udah dari kemarin kata si user, kita coba angkat. Kemudian kita coba pasang lagi. Kemudian kita coba nyalakan. Kadang-kadang memang ada yang minta dilepas baterai aja guys. Cukup dilepas baterai kemudian dipasang lagi aman. Nah, ini ada getar. Oh. Ini mesin nyala tapi LCD enggak tampil guys. Ini mesin nyala tapi LCD enggak tampil ya. Ini getar guys, ini dia nyala, ini mesinnya nyala, ini juga ada hangat-hangatnya. Ini LCD-nya guys, bentar. Kita coba LCD lain, kemarin seingat saya ada. Bentar, kita cari LCD untuk tesnya guys. Oke guys, setelah kita cari guys ya, ternyata kita nggak punya guys LCD yang ini guys. LCD yang baru, jadi kita pakai LCD copotan aja guys ya. Ini LCD ori. Kita dapatnya ya kayak gini guys. Kalau beli LCD ori copotan itu dapatnya langsung frame sama kadang, yang paling sering sama baterai. Tapi baterai kadang nggak dapat juga. Tapi yang udah pasti sama framenya. Biasanya seperti itu guys. Kalau ori copotan. Ini kita untuk tes aja. Apakah ini LCD-nya atau di jalur-jalur lampu LCD-nya atau jalur LCD-nya guys. Nah ini kita coba lakukan pengonan. Nah, pakai LCD lain dia nyala guys. Jadi ini masalahnya ada di LCD guys ya. Ini kemungkinan besar masalahnya ada di LCD. Jadi kalau HP jatuh kemudian mati itu memang kompleks banget ya. Bisa bermacam-macam yang rusak, dan ini kemungkinan besar di LCD karena kita pakai LCD lain itu dia mau nyala. Ini tadi kita berinisiatif untuk coba pakai LCD lain karena setelah kita angkat baterai, kita pasang lagi, kita on kan, itu dia getar guys. Kalau getar kemudian ininya anget, itu biasanya berkaitan dengan tampilan. Jadi kalau misalnya kita pakai LCD lain yang udah dipastikan normal kayak gini, dia masih nggak mau nyala, itu kemungkinan besar masalahnya ada di jalur display. Jalur display ada di Borneo Schematic yang sering kita share-share itu guys ya. Ini kita tunggu dulu apakah dia cuma stuck di logo Mi atau mau ke home screen guys.
Oke guys, barusan ada user, jadi kita tinggal ini guys ya, ngelayanin usernya guys. Nah di sini normal ya guys, mau nyala, iki juga bisa sentuhnya juga fungsi. Jadi ini masalahnya pure ada di LCD guys ya. Ini sebelum kita konfirmasikan ke user untuk ganti LCD, coba kita buka LCD-nya dulu guys. Kita coba benerin LCD-nya, siapa tahu masih bisa guys ya, karena dilihat dari fisiknya juga masih bagus. Ini kalau lihat fisik yang ini guys ya, tuh LCD-nya masih bagus banget fisiknya. Untuk fleksibel nggak ada yang cacat sebenarnya. Kita coba buka dulu guys. Ini berarti nggak ada yang cacat loh fleksibelnya guys. Ini berarti harus buka bawahnya ini guys. Ini bawah harus buka dulu. Kita lihat apakah ada lampu yang apa fleksibel yang tersobek atau semacamnya. Kalau masih bisa diselamatkan kita selamatkan, kalau nggak bisa diselamatkan jadi kemungkinan kita konfirmasikan ke user untuk mengganti LCD guys. Kita copot-copot dulu ini. Oke, kita lihat di sini apakah ada yang cacat. Cacat pun nggak ada di sini, fleksibel, aman, sentosa, sejahtera, guys. Oh, ternyata, lah ini guys, beneran lengkap-lengkap guys. Sekali kita buka ininya tadi langsung ini ya. Tuh, dia robek di situ guys. Ini kalau mau jumper ya bisa sih jumper, tapi kalau kita ini kita prefer kita suruh ganti aja guys. Sobeknya banyak banget ini, mendingan diganti aja daripada jumper kita buang-buang waktu, selisihnya juga nggak banyak, kecuali kalau usernya mau bayar agak lebih guys ya. Tapi user biasanya lebih pilih ganti sih daripada di jumper ini guys. Kalau ada user yang berpikiran lebih baik pakai LCD ori, itu biasanya ada yang minta di jumper guys. Tapi kalau user-user biasa pada umumnya itu biasanya malah minta diganti aja. Soalnya untuk jumpernya ini malah lebih mahal daripada ganti guys. Wow, robek di sini guys ya. Nih, jadi kalau mau jumper itu harus banyak-banyak jumper. Ini arahnya ke sini. Yang ini sampai benar-benar habis guys tuh. Ini sobek di sini guys ya. Oke. Jadi kasus kita kali ini HP habis jatuh kemudian nggak bisa dinyalakan, itu adalah kasusnya terjawab dengan LCD yang rusak guys, yang rusak LCD-nya. Jadi kalau rusak LCD-nya seperti ini ya solusinya ganti LCD guys. Jadi nggak bisa kita pukul rata, HP habis jatuh itu pasti rusak LCD-nya, nggak bisa pukul rata kayak gitu guys ya. Karena jatuh itu kompleks banget, bisa jadi cuma lepas ininya, kalau cuma lepas ininya bisa dipasang lagi. Kalau cuma lepas baterainya juga dipasang lagi baterainya, karena pecah, karena jatuh itu macam-macam guys ya, yang kena bentur yang mana. Kalau yang kena bentur pas di mesin kemudian kena IC apa gitu guys ya, pasti ya itu yang bermasalah. Jadi kalau jatuh itu masih kompleks, dan kasus kita kali ini kita anggap selesai guys ya, karena ini akan kita konfirmasikan ke user untuk ganti LCD. Mudah-mudahan videonya bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang sering tanya kalau HP habis jatuh, HP kena air itu kira-kira rusak apanya. Jadi itu semua jawabannya masih sangat kompleks, kita harus lakukan pengecekan secara langsung. Oke, jadi mungkin hanya itu dulu. Kita jangan lupa di like guys, jangan lupa di subscribe, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan bye bye semuanya. Thank you.